Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang adu kuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon versus Sukhoi Su-35. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Su-35 adalah pesawat pertarung yang hebat. Namun pada akhirnya, mesin-mesin Rusia masih tertinggal dalam hal sensor dan antar muka kendaraan pilot. Bagi banyak pasukan Eropa termasuk Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, pesawat pilihan mereka adalah Eurofighter Typhoon. Awalnya dikembangkan sebagai jet tempur superioritas udara murni, Typhoon unggul di arena pertempuran udara. Dalam peristiwa konflik yang tidak biasa, Eurofighter kemungkinan akan mampu bertahan melawan varian flanker generasi terakhir seperti Sukhoi Su-35S. Meski mesin Rusia dan Eropa masing-masing memiliki kelebihan, jet tempur ini sangat sebanding secara keseluruhan. Keduanya adalah pesawat generasi keempat dan kemampuannya kurang lebih sama. Sebagian besar jet tempur generasi keempat seperti Su-35 atau Typhoon memiliki kinerja yang sebanding. Pilot dari setiap jenis pesawat harus belajar bagaimana mengoperasikan pesawat mereka hingga batas kemampuannya. Itu berarti mengeksploitasi kekuatan pesawat dan menghindari kelemahannya. Dalam kasus flanker, pilot perlu menggunakan penanganan kecepatan rendah untuk mengimbangi laju belokan Typhoon yang sangat tinggi dan penambahan energi yang sangat baik sampai mengeksploitasi kemampuan serang sudut rendah yang tinggi. Di luar jangkauan visual, teknologi memainkan peran yang lebih besar, tetapi taktik, pelatihan, dan prosedur adalah kuncinya. Kelompok jet tempur harus berkoordinasi dengan satu sama lain dan pengendali daratnya. Dari segi teknologi, baik Su-35 Flanker maupun Typhoon saat ini tidak dilengkapi dengan radar array yang dipindai secara elektronik, tetapi keduanya memiliki kemampuan yang baik di luar jangkauan visual. Kedua jet dirancang untuk memiliki kecepatan tinggi, ketinggian tinggi di luar jangkauan visual, dan karenanya dapat memberikan sejumlah besar energi peluncur ke senjata jangkauan visual luar mereka. Namun masih belum diketahui seberapa efektif sistem identifikasi tempur Rusia. Selain itu, antar muka kokpit dan kendaraan pilot Typhoon luar biasa, jauh lebih baik daripada yang ditemukan pada varian flanker saat ini. Typhoon juga memiliki satu keunggulan lain. Di tahun-tahun mendatang, Angkatan Udara Kerajaan Inggris akan mulai menggerakkan rudal Meteor MBDA. Rudal itu yang merupakan senjata bertenaga ramjet jarak jauh, termasuk yang terbaik di luar rudal udara ke udara yang dikembangkan hingga saat ini. Rudal itu memiliki kinerja yang sangat baik dan bisa menjadi kartu as pilot Typhoon setidaknya sampai Rusia mengembangkan rudal yang setara. Tidak diragukan lagi, jet Rusia telah menempuh perjalanan jauh dari segi teknologi sejak akhir Perang Dingin. Su-30 dan terutama Su-35 adalah pertarung yang hebat, dan mereka akan cukup sulit dikalahkan jet tempur generasi keempat barat jika terjadi perang. Namun pada akhirnya, mesin-mesin Rusia masih tertinggal dalam hal sensor dan antar muka kendaraan pilot. Dengan demikian, mungkin Typhoon-nya akan menang. Oke, itulah dia pembahasan tentang adu kuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon dan Sukhoi Su-35. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.